Terenggalek itu mana? Wah, golek ning map. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak Di Jalan-Jalan. Sekarang berada di Kecamatan Bendungan, berada di Wisata Coba Rambat Desa Dombyong. Kecamatan Bendungan masih berada di Kabupaten Terenggalek. Paket murah meriah dekat rumah, salam wisata Terenggalek. Nah, nanti ikuti perjalanan Pak Di ke Coba Rambat, masuk ke dalam sana. Oke. Nah, ini Pak Di mulai masuk ke Coba Rambat itu. Sebelah kiri, ada apa sebelah kiri? Ya. Taman Teknologi Pertanian di Lembilis. Suatu saat nanti kita ke sana. Ya, sekarang kita masuk ke Coba Rambat dulu. Oke, masuk, monggo ikuti saya. Masuk di parkiran. Nah, warungnya banyak sini dulur. Warung-warungnya banyak. Tempat parkirnya juga lumayan luas. Lumayan. Nah, suaranya apa itu? Suaranya pitik, Pak De. Bukan itu. Suaranya yang kepersek itu, Pak. Nah, sebelah kiri. Coban Rambat itu, coban itu artinya apa ya? Coban itu air terjun. Kalau rambat itu ya merambat mungkin ya. Jalannya seperti ini, pavingan. Pavingan. Spotnya yang asik itu sebelah kiri. Nah, itu di sungai. Di sungai iso kungkum ning kono, walaupun mau hujan iso kungkum di situ. Nah, ini banyak anak-anak yang di sini. Nah. Ini sih, nah ini turun, jadi pavingan enak, terus di depan itu ya ada tangganya, ada tangga-tangganya, ada anak tangganya, lumayan enak, tapi ya, ya enak, memang enak, oh, pemandangannya spotnya asik loh. Nah, karena itu spotnya, aduh, di bawah itu merah-merah itu tulisan Coba Rambat. Nah, wah asik, nanti kalau sampai bawah ini asik lagi. Coba Rambat berada di Desa Dombyong, Kecamatan Bendungan, masih berada di Kabupaten Terenggalek. Terenggalek itu mana? Wah, golain yang map. Saung-saungnya banyak, gasibu-gasibunya banyak. Nah, jalan. Kalau untuk spot selfie, selfie alam, spot-spot alam untuk selfie, wah asik sini. Nah, saya berada di Coba Rambat Bendungan. Nah, seperti ini. Wah, ini sudah paving lagi. Jalannya tanah, tapi ya enak. Lumayan enak. Ya. Banyak saung-saungnya. Saung-saungnya banyak seperti ini. Terus. Jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Nah. Sebelah kanan. Sebelah kanan juga sungai, dulur. Nah. Sebelah kanan juga sungai. Sebelah kiri juga sungai. Nah, masih lah sepatnya. Cas. Coba Rambat Bendungan. Nah, kita jalan lagi. Masuk aja lagi. Masuk ke dalam. Spotnya seperti ini, spotnya seperti ini, naik ke atas, nah. Tapi hati-hati, nah ini tulisannya Coba Rambat sana itu, nah, tulisannya Coba Rambat seperti ini. Area bermainnya seperti ini, pokoknya jalan terus sampai kemeng, asik pokoknya. Asik. Sayang banyak yang sudah rusak. Mungkin perawatannya. Untuk perawat yang lain mungkin dulu ya. Saya tak ke bawah sebelah kanan.
bawah sebelah kanan. Areanya seperti ini. Area bermainnya seperti ini, bandulannya seperti ini. Bandulannya seperti ini. Masuk boleh. Lanjut ya, lanjut. Lanjut ke dekat sungai. Ke dekat sungai. Saya berada di bawah, ada jembatannya seperti ini dekat sungai. Nah, coba rapatnya seperti itu. Aduh, hati-hati nih, jembatannya rata memeti. Hati-hati, kene, pinggir, pinggir kene. Seperti itu, asik toh. Asik, ini namanya Coban Rambat, Kecamatan Bendungan, Desa Dompyong. Coba tak rada mendekat, agak mendekat lagi. Agak mendekat lagi. Ini tulisannya Coban Rambat CR. Coban Rambat. Kemudian tempatnya Agnes. Seperti ini. Terima kasih ngikuti pada jalan-jalan di Coban Rambat, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek di Desa Dompyong. Nah, seperti ini, spotnya luar biasa. Nah, luar biasa. Sampai ngos-ngosan rupanya pada sampai ngene-ngene iki. Oke, silakan jempol ke atas bila suka dengan video-video saya. Jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan dengan video-video pada jalan-jalan selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di Pakde jalan-jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.